Minggu siang jemaah haji kloter pertama Kota Bandung atau kloter 6 Jawa Barat diberangkatkan dari Mapolda Jawa Barat menuju embarkasi Bekasi sebelum menuju Tanah Suci. Jemaah haji kloter pertama asal Kota Bandung itu berjumlah 410 orang. Di embarkasi Bekasi, para calon jemaah haji akan kembali diperiksa kesehatannya serta kelengkapan administrasinya sebelum bertolak ke Tanah Suci. Di Kota Bandung, ada 11 kloter yang akan diberangkatkan dengan jumlah seluruhnya 2.650 calon jemaah haji. Alhamdulillah, Kota Bandung mulai hari ini akan diberangkatkan 2.650 jemaah ya. Dan insya Allah hari ini kloter pertama Kota Bandung atau kloter 6 Jawa Barat sejumlah satu kloter penuh 440 jemaah akan 410 jemaah akan diberangkatkan dari Polda Jabar. Calon jemaah haji Unipah mengemukakan ia akhirnya bisa berangkat haji setelah 7 tahun menunggu. Dari tahun 2012, berarti 7 tahun. Itu karena umur 7 dapat teh. Sekarang usia lansia, berapa? Lansia, apa? Sekarang usia berapa? Sekarang 75. 75? Iya, lebih 75 juga. Tanggal 5 bulan 1, tahun 44, udah lebih 6 bulan. 75 lebih 6 bulan. Setelah mendapatkan pembekalan dan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan administrasi, jemaah haji ini rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Senin ini. Yuana Kurniawan, Bandung TV.